masih bertahan kembali mencoba sebesar di arah layarnya, tapi bakal jadi malah 5 dan akan berjumpa dengan yang lainnya. Oh, jangan juga. Dia sendiri gak ada peluang sama sekali, tapi lakinya telat hingga Ame langsung dan satu ulti dari Union di jogasnya diberikan informasi gitu aja, dan sekali bersekali lagi langsung keluar lagi gitu aja, langsung dibikin mundur World Crescent kena karate, tapi kayaknya Baldur udah kehilangan banyak gerak. Tapi gitu aja dari seorang Aoi, tapi Baldur masih keluar lagi gitu aja, tapi Ame get the kill untuk tim Ice Cube-nya sendiri. 3 lawan 5, tapi saat ini dia Ame Tain, seorang support yang agresif. Cuman gue rasa sulit banget sama kita di situasi yang masih berkumpul di sana. Itu benar-benar kekuatan mereka kuat banget. Dan lagi-lagi secara timpak, secara komposisi timpaknya memang di arah simpak akan kumpul. Soalnya hebat banget, tarik ulur, hard man timpak. Sekarang itu terbarukan, takutnya nggak pernah kita lalu. Dan Sanche, jump back in front, jangan terjatuh. Sanche mau di-pick off, bahkan Sanche menjadi double kill. Dan Wado bayarin juga, momentum yang tipis buat diamankan. Sky Ball yang sangat bagus dan kita berjalan networknya dari Sanche. Iyana udah jadi untuk BOE-nya. Dan Kitana dari Sui, bakal langsung fokus kembali di armas lainnya. Masih pertama kembali lagi deh. Di arah layarnya, tapi bakal jadi malah 5 dan akan terbang dengan yang lainnya. Oh, jangan juga masuk ke Ford Gordon, perbudaya yang sekitar Lutz Kutu belum yakin, tapi Thor masih gantung balik. Oh, dan sekarang lagi dengan seorang Iyana gencet sama Iyana, tapi Kutu tumbang masalah BOE, tapi bakal tumbang lagi lambat dan menjadi berbentuk buat Aya Bandai. Dan sekarang Sui, tak ada pusing karena Nexus, karena Nexus